Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Mari kita menyanyikan hari ini kurasa bahagia untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Yuk! Selamat pagi Tuhan, kami sungguh bahagia Bapa bahwa saat ini Tuhan kami boleh beribadah walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Sertai ibadah kami Tuhan, biarkan kami bisa fokus dan mendengarkan apa yang Engkau beritakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan sekali lagi. Lagunya adalah Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Bisa semua? Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama. Selanjutnya adalah kita mau menyanyi sebuah lagu yang kita dulu pernah belajar. Lagunya gini. Sah-sah-sah aku bisa. Pernah tahu? Yuk kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Bagi kemuliaannya
kita untuk memasuki firman. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Oke? Sambil kita menyiapkan Alkitab kita, mari kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Dengan kesungguhan hati, mari kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita. Kita nyatakan kepada Tuhan bahwa kita cinta Tuhan. Kita cinta Tuhan sama Tuhan. Ku mau cinta adik-adik sehat dan luar biasa, ya kan? Karena tadi kita sudah sama-sama bernyanyi dengan kakak SL, sudah memuji Tuhan sama-sama. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap atau belum? Sudah ya? Tapi sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pagi ini kami boleh bersama-sama datang ke kebaktian anak untuk mendengarkan firman-Mu dan mengerti tentang Engkau lebih lagi. Berkati kami Tuhan, berikan kami telinga yang dengar-dengaran dan kemauan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini, meskipun kita cuma bertemu melalui YouTube, melalui online, tapi kita juga tetap harus bersemangat. Kita harus tetap bersuka cita dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, hari ini kira-kira Kak Bella mau cerita tentang apa ya? Hari ini Kak Bella mau cerita tentang seseorang yang sangat pemberani. Wah, kira-kira di sini ada nggak adik-adik yang pemberani? Coba angkat tangan. Pasti semua pemberani ya. Nah, hari ini Kak Bella mau menceritakan tentang seorang pemberani dan dia bekerja sebagai orang yang menjaga binatang-binatang ternak. Seperti domba, sapi, dan binatang ternak lainnya. Kira-kira ada yang tahu tidak ya? Pekerjaan itu namanya apa? Coba, ada yang bisa tebak? Ya, betul. Pekerjaannya adalah peternak. Tapi siapa ya peternak yang pemberani yang mau Kak Bella ceritakan hari ini? Nah,
Supaya adik-adik tahu siapa yang mau Kak Bella ceritakan hari ini, kita sama-sama baca Alkitab kita ya. Adik-adik ambil Alkitabnya. Kita buka dari Amos 7 ayat yang ke-10 sampai 15. Oke? Kita baca sama-sama. Amos 7 ayat 10 sampai 15. Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikian firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada yang sudah tahu belum ya siapa orang pemberani yang Kak Bella maksudkan tadi? Sebelum kita berdoa, Kak Bella sudah sebutkan kalau Kak Bella hari ini mau bercerita tentang seorang pemberani. Sudah ada yang tahu siapa namanya? Berawalan huruf depan A. Dari tadi kita cerita firman Tuhan kita baca, sudah tahu? Betul. Amos. Adik-adik mau tahu tidak ya? Kak Bella, Amos itu seperti apa sih orangnya? Nah, ini Kak Bella masukkan fotonya Amos ya di sini. Nah, ini adalah Amos. Amos ini hidup di zaman pemerintahan Raja Yerobeam. Ya, tadi sudah di firman Tuhan yang kita baca juga sudah ada. Amos hidup di pemerintahan Raja Yerobeam. Amos ini pekerjaannya sebagai peternak yang menjaga binatang-binatang ternak supaya tetap hidup, diberi makan oleh Amos, dijaga oleh Amos. Jadi Amos ini bekerja sebagai peternak yang harus menjaga binatang-binatang ternak tersebut seperti domba dan hewan-hewan ternak lainnya. Nah, selain menjadi peternak, Amos ini juga punya pekerjaan lain. Amos ini pekerjaannya adalah pemungut buah ara di hutan. Wah, jadi Amos ini sebenarnya sama seperti kita. Amos tinggal di zaman Raja Yerobeam sebagai rakyat biasa. Dia bukan orang yang terpandang, bukan orang yang menduduki jabatan yang tinggi. Tapi Amos ini hanya peternak biasa dan juga pemungut buah arah hutan. Tapi Amos ini terberkati sekali oleh Tuhan, adik-adik. Amos ini menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Wah, awalnya Amos ini berpikir, aku ini siapa sih? Aku cuma peternak, aku cuma memungut buah arah hutan. Tapi Tuhan pilih aku loh. Tuhan pilih aku supaya aku bisa menyampaikan pesan ke bangsa Israel. Wah, Amos bersyukur sekali. Wah, berarti karena Tuhan sudah pilih aku, berarti Tuhan percaya kalau aku bisa dan harus menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel. Nah, tapi adik-adik, ketika Amos ini mau menyampaikan berita kepada bangsa Israel, ada satu orang yang sangat menentang Amos. Dia tidak suka sekali. Dia bilang, Amos ini kan bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan orang kepercayaan raja. Tapi kenapa dia mau menyampaikan pesan kepada bangsa Israel? Nah, orang itu bernama Amazia. Amazia ini meragukan apakah benar sih Amos ini benar-benar menyampaikan firman Tuhan atau tidak.
Tapi meskipun Amos itu dihadang atau Amazia menghalang-halangi Amos, kira-kira Amos tetap bertutur kata dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel atau tidak, adik-adik? Kira-kira ada yang tahu tidak? Iya, betul. Amos itu tidak menyerah. Amos bilang, aku ini sudah dipercaya Tuhan loh untuk memberitakan pesan kepada bangsa Israel. Jadi, kamu harus dengarkan aku. Meskipun aku bukan nabi, aku bukan orang kepercayaan raja, tapi Tuhan pilih aku. Jadi, kalian juga tetap harus mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepadaku. Nah, dari cerita tersebut, kita bisa lihat adik-adik, kalau Amos ini adalah seseorang yang sangat pemberani. Meskipun ada orang yang meragukan dia, ada orang yang meremehkan dia, meremehkan Amos. Tapi Amos ini nggak langsung berkecil hati dan sedih yang, kenapa ya? Kenapa mereka nggak mau dengarkan aku? Tidak, karena Amos tahu bahwa Tuhan sudah percaya kepada Amos, berarti Tuhan akan memampukan Amos untuk menceritakan atau memberitahukan pesan kepada bangsa Israel dengan baik. Tuhan akan melindungi Amos. Jadi Amos punya keberanian karena Tuhan yang memampukan Amos untuk menjadi berani. Sama seperti kita adik-adik. Adik-adik di sini pasti pemberani ya, karena berani tidur sendiri, berani ke sekolah sendiri ya waktu kita masih masuk sekolah. Sekarang juga meskipun online, pasti adik-adik juga pasti sudah berani bilang ke mama papa, mama papa ayo aku mau nonton YouTube-nya sekolah minggu, mau nonton YouTube-nya ibadah anak pratama karena aku mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik di sini pasti pemberani. Nah kakak juga mau mengajarkan ke adik-adik juga untuk lebih berani lagi. Siapa di sini yang sudah berani bepergian keluar rumah atau main bersama teman-teman di sekitar rumahnya? Ada yang sudah berani jalan-jalan atau sudah berani bermain keluar rumah? Sudah ya, tapi tetap loh, jangan lupa pakai apa? Pakai masker kemanapun kita pergi dan cuci tangan setelah sampai di rumah ya. Nah, ketika kita pergi keluar rumah, ketika kita pergi bermain atau ke tempat wisata atau ke mall atau kemana aja, pernah nggak adik-adik itu lihat ada orang yang tidak memakai masker? Pernah? Kak Bella sering loh lihat ada mungkin beberapa orang yang mungkin merasa atau lupa ya pakai masker keluar rumah. Nah, kalau adik-adik lihat orang yang lupa pakai masker itu, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Cuma bilang dalam hati, loh kenapa dia nggak pakai masker ya? Atau adik-adik sudah berani, pak, bu, mas, mbak, maskernya dipakai ya? Ada tidak yang berani seperti itu? Ada? Sudah ada yang berani? Wah, kalau sudah ada yang berani itu berarti hebat adik-adik. Berarti adik-adik sudah berani menyampaikan apa yang benar. Karena kita tahu kalau memakai masker di keadaan sekarang yang banyak virus, sedang banyak penyakit yang merajalela, kita harus menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain dengan memakai masker. Nah, kalau adik-adik yang masih, kak, aku belum berani, aku takut loh, nanti orangnya marah kalau aku tegur dia. Nah, adik-adik tidak perlu takut. Adik-adik bisa menyampaikannya dengan sopan. Permisi, bapak, ibu, boleh maskernya dipakai? Kalau tidak dipakai mungkin bisa beli dulu atau bisa ambil dulu karena sedang banyak virus yang beredar nih. Nah, adik-adik boleh berani menegur karena itu adalah sesuatu yang benar. Ketika kita melakukan sesuatu yang benar, kita sudah tidak perlu merasa takut. Karena kita sudah melakukan sesuatu yang benar dan itu juga menunjukkan bahwa kita juga menjaga orang lain. Seperti itu. Atau teman-teman main kita nih di rumah. Temannya main ke rumah kita. Eh, aku mau main ya ke rumahmu.
Terus adik-adik bilang apa? Oh boleh, tapi jangan lupa pakai masker ya. Tapi nanti juga mainnya jangan terlalu dekat, kita harus menjaga jarak. Tapi aku tetap mau kok main sama kamu. Tapi kita juga harus tetap menjaga jarak ya, karena sedang banyak virus yang beredar. Ketika adik-adik mau mengingatkan orang lain, tetap kita boleh mengingatkan orang lain. Kita boleh berani melakukan sesuatu yang benar, tapi jangan lupa juga tetap harus sopan dan kita harus meminta pertolongan Tuhan untuk senantiasa memampukan kita dan juga melindungi kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih berani melakukan hal yang benar. Nah, oke adik-adik, jadi hari ini Kak Bella bercerita tentang Amos yang mengajarkan kita tentang keberanian. Ketika Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menunjuk kita melakukan sesuatu yang benar, kita harus tetap berani meskipun ada orang yang tidak suka atau ada orang yang meremehkan kita, kita harus tetap berani melakukan itu karena Tuhan sudah memampukan dan melindungi kita. Dan juga adik-adik juga di selingkungan tempat tinggal kita, adik-adik juga tetap harus berani untuk melakukan sesuatu yang benar. Ketika adik-adik melihat sesuatu yang kurang benar, adik-adik juga harus berani mengingatkan. Tapi tetap harus sopan ya, supaya orang lain yang kita ingatkan atau orang lain yang kita beritahu, mereka tidak merasa sakit hati atau marah. Ya, kita harus tetap menjaga tutur kata kita. Meskipun kita pemberani, tutur kata kita juga harus tetap kita jaga. Oke? Jadi siapa yang mulai hari ini mau berani menegur atau mengingatkan orang lain ketika mereka melakukan sesuatu yang salah? Contohnya memakai masker tadi. Wah, semuanya sudah mau ya. Oke, itu berarti adik-adik sudah mencerminkan sosok yang pemberani dan juga menjadi anak Tuhan yang senantiasa melakukan hal yang benar. Terima kasih adik-adik. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang menjadi pribadi yang pemberani. Nah, sekarang kita mau bersama-sama berdoa ya adik-adik. Kita mau menutup firman Tuhan dan juga kita mau berdoa syafaat. Oke, kita lipat tangan dan mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah boleh belajar untuk menjadi pribadi yang jauh lebih pemberani dan melakukan dan berani melakukan hal yang benar Tuhan. Mengingatkan sesama kami ketika kami mengetahui sesama kami melakukan hal yang kurang benar. Mampukan kami ya Bapak menjadi anak-anak yang pemberani, yang akan terus melakukan hal baik dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami, sekolah adik-adik Tuhan di rumah ataupun yang sudah bersekolah kembali di sekolah. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, memberikan kami kemampuan untuk belajar dengan baik, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita setiap harinya, sehingga kami bisa bersekolah dengan baik dan juga belajar dengan baik dan semakin hari semakin pintar dan juga semakin taat kepadamu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, dalam permasalahan negara yang sedang ada dan juga penyakit pandemi yang sedang merajalela ya Bapa. Engkau memampukan kami Tuhan, Engkau menguatkan kami supaya kami bisa tetap bertahan, kami bisa tetap sehat, dan kami juga bisa tetap menjaga protokol-protokol kesehatan Tuhan yang sudah diatur oleh pemerintah Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GKJW Rungkut ya Bapa, mampukan kami semua menjadi anak-anak yang membuat gerejamu semakin luas Tuhan, semakin dipermuliakan di seluruh muka bumi ini Bapa. Ya Bapa, demikian seru doa kami Tuhan. Kami mau tutup bungkus doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan tadi dari kakak pelayan firman. Sekarang saatnya kita memberi persembahan dengan hati yang gembira. Kita bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, bisa melalui barcode yang ada di layar kalian atau dititipkan pada orang tua kalian. Mari kita menyanyikan Hati Yang Gembira Adalah Obat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau sertai persembahan ini Tuhan, biarlah menjadi pelebaran kerajaan-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk studi kami, sekolah kami Tuhan, yang sebentar lagi akan menghadapi kenaikan kelas. Biarlah kami bisa bertanggung jawab Tuhan untuk kewajiban kami sebagai anak, sebagai siswa Tuhan. Biarlah kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan bagi kemuliaan namamu Tuhan, bagi kedua orang tua kami Tuhan. Biar kami bisa menjadi yang terbaik sesuai dengan versi kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan yang membiayai kami sekolah. Kiranya Engkau sertai mereka Tuhan, biarlah mereka tetap sehat, tetap semangat dalam bekerja sehingga namamu saja yang dimuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia yang sedang dilanda virus COVID-19 Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan, biarlah kami dijauhkan dari virus-virus ini Tuhan, dan kami sungguh berharap Tuhan bahwa virus ini segera hilang dari muka bumi ini, dan kami bisa berkumpul bersama teman-teman kami di sekolah, di gereja, dimanapun juga Tuhan, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami seperti semula Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu dengan doa yang Kau ajarkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu.
kita sudah ada di penghujung ibadah. Sekarang, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan pekerja Kristus yang mulia. Tetapi sebelum itu, kita perlu ingat nih dari firman yang tadi, gimana? Tentang berani, ya kita harus berani untuk apa? Membicarakan yang baik, yang benar, ya. Percaya sama Tuhan bahwa Tuhan ada di sebelah kita. Oke? Mari kita nyanyi Pekerja Kristus yang mulia. Kita sudah selesai untuk ibadah pada minggu hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.